tanggal 1 ibu reaktif. Ibu ke sana bukan karena COVID. Ke sana karena reaktif. Panas ini tidak panas naik turun. Oh. Pas naik turun, anak-anak setelah imun dia punya mama kasih obat, ternyata pagi minum obat dia turun, berhenti dia naik lagi. Akhirnya saya dengan anak-anak sepakat bawa orang punya mama ke sana. Sampai di sana hasil CT scan ternyata ada flek di paru-paru. Karena flek inilah makanya ibu di swab antigen atau rapid antigen baru reaktif. Nah reaktif itulah makanya saya bilang ibu tidak usah kumat. Jadi ibu di situ anak laki-laki juga reaktif, tapi dia hanya tenggorokan karena dia dokter di Noemukek, dia bolak-balik. Jadi saya pikir tenggorokan kering karena dia pada bolak-balik di sana panas di sini dingin. Nah setelah itu sudah reaktif, ada orang main bilang saya dekat dengan ibu, dekat dengan anak kok. Saya tidak, saya tidak reaktif. Nah malam tanggal 1 saya panggil teman-teman dari dinas kesehatan tes rapid. Nah tes rapid saya non reaktif. Ada berapa anak di situ reaktif, ternyata setelah keluar hasil saya mereka karena demam. Ada yang karena peralihan cuaca. Akhirnya mereka ada yang swab hasil sudah keluar ini, tapi ada yang tunggu hasil, ada yang besok. Beberapa juga tidak reaktif juga. Saya tidak reaktif karena ya mungkin Tuhan sayang ini kau jalan melayani banyak orang ya. Tapi kemudian tes PCR juga Pak? PCR kemarin, swab PCR. PCR hasilnya negatif. Dari, kalau bukan swab PCR, termasuk induk. Karena tiap hari sama-sama dengan saya, ini, nah, ya. Yang belum keluar ajudan punya belum keluar, mungkin besok. Pada anak. Sedangkan ini dia non reaktif, supir juga non reaktif. Akhirnya sudah saya hari keliling teman-teman, pertama ucapkan selamat tahun baru, Natal tahun baru, dan juga saya cek laporan tahunan.